Tahukah kamu seberapa besar bahaya asbes? Asbes banyak digunakan pada tahun 1970 hingga 1980-an sebagai plafon, lantai, dan atap rumah. Meski asbes tahan terhadap panas, listrik, dan korosi, tapi bahannya sangat beracun. It causes a chronic debilitating disease. It causes mesothelioma, asbestosis, lung cancer. Saat ini, 50% kanker akibat pekerjaan disebabkan oleh asbes. Itu mengapa sekitar 70 negara di dunia melarang dan mengurangi penggunaan asbes. Namun, masih banyak negara yang menggunakannya, termasuk Indonesia. Akibatnya bisa sangat fatal. Penyakit terkait asbes memakan korban jiwa sekitar 255.000 per tahun di seluruh dunia. Di India, sekitar 50.000 orang berisiko meninggal dunia setiap tahunnya. If it cannot be used safely in these 70 countries, it cannot be used safely here in India.